Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dr. Tosari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bersama kita ada Ustaz Jamil yang dulunya memang dikenal sebagai vokalis nasyid, grup nasyid Skala di YN Araneri yang tenar pada saat itu. Tapi sekarang beliau sudah aktif di kegiatan dakwah, terutama di daerah perbatasan dan sebagainya. Mari kita mengulang nostalgia kita dengan beliau bersama. Kita dengarkan suara indah dari beliau. Saya pikir masih sama suaranya meskipun beliau sudah berbeda sekarang. Teman sekalian, insyaallah dimintakan untuk bernasyid oleh teman kita untuk Ramadan. Namun ingin saya sampaikan bahwasanya nasyid ataupun senandung dalam bahasa Arab juga bisa kita sampaikan, kita bawakan dengan sambil duduk, juga bisa sambil berdiri, itu dalam bentuk zikir, juga bisa dalam bentuk salawat, juga bisa, sangat simpel sekali. Apalagi kalau kita ingin memberikan pengajaran kepada anak-anak kita atau adik-adik kita, bahkan untuk menenangkan hati, menidurkan mereka juga. Simple seperti Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi, pun kita bisa bawakan dengan lembut. Ya banyak yang lain. Salat, jadi bisa mendidik anak-anak kita dengan membiasakan dan berzikir. Ya, mungkin itu. Insyaallah berjumpa lagi nanti dalam berikutnya dengan lantunan zikir lainnya. Simple sedikit namun insyaallah bisa menyentuh hati kita.